Informasi lain, meluapnya Sungai Pemali Jawa Tengah menyebabkan tanggul penyangga sungai jebol. Akibatnya ratusan rumah warga terendam banjir. Selain menggenangi rumah warga, banjir juga mengakibatkan sejumlah jalan desa dan areal sawah terendam. Tercatat 6 kecamatan di Brebes, Jawa Tengah tergenang banjir akibat jebolnya tanggul dan meluapnya Sungai Pemali. Walaupun banjir masih menggenangi permukiman, warga masih belum mau mengungsi. Beberapa warga tampak menyelamatkan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Warga yang tinggal dekat tanggul diimbau untuk waspada karena sungai yang masih meluap dan sejumlah titik tanggul kritis sehingga rawan jebol. Tujuh tepat ya plus minus. Dan berapa kita beli? Karena apa sih Pak? Ya, banjirnya karena banjir apa? Banjir pemalingnya meluap. Nah itu tanggul yang sebelah kiri jebolnya sebelah kiri jalan sini ke arah desa Jagalemeni. Kemudian meluap ke apa namanya persawahan baru sampai ke desa sini. Akibat jebolnya tanggul dan meluapnya Sungai Pemali di Brebes, arus lalu lintas dari kota Brebes di jalur Jatibarang menuju Purwokerto terganggu akibat tergenang banjir. Banjir juga menyebabkan sebagian tanaman padi hendak dipanen hanyut. Tak hanya itu, banyak tanaman padi yang belum waktunya panen terancam gagal panen karena terendam banjir. Beberapa petani terpaksa memanen dini karena khawatir tanaman padi akan membusuk dan tidak laku dijual jika terendam banjir dalam waktu lama. Di sini terendam banjir banyak. Ada berapa desa ini Pak di sini? Di sini berarti ada 4 desa. 4 desa kebanjiran semua. Jadi pari kayaknya gagal. Soalnya kalau habis kebanjiran itu keseng semua, kosong. Berarti kalau yang sudah terendam nggak bisa dipanen Pak? Bisa, tapi ya seadanya. Tapi kayaknya gagal.